Kalau kalian lihat video ini, berarti kalian pengen tahu gimana caranya menghadapi keseharian kalian yang gitu-gitu aja. Karena mungkin kalian lelah melakukan hal yang sama berulang kali setiap harinya. Seperti bekerja misalnya. Bekerja lagi. Melakukan hal yang sama berulang kali memang bisa membosankan. Nah, kalau kalian nonton video ini sampai habis, gue bakal ngasih tahu kalian beberapa hal yang bisa kalian lakukan agar hari kalian gak membosankan lagi. Langsung aja. Yang pertama, santai. Satu hari itu panjang banget. Kalian bisa sempetin buat sarapan dulu, baca koran. Bahkan kalian juga bisa lari pagi sambil sarapan dan juga baca koran dulu sebelum bekerja. Cristiano Ronaldo selalu sarapan di pagi. Sarapan dulu di pagi. Kalian bisa lakukan hal apapun yang kalian suka supaya hari kalian gak ngebosenin lagi. Jangan takut keluar dari zona nyaman kalian. Tuh gak ada dampak negatifnya buat kalian kan? Telat-telat dikit gak apa-apa lah. Tapi tenang, gak ada salahnya sama terlambat. Semua orang bisa aja terlambat. Bahkan semua orang pernah terlambat. Jadi tenang ya. Tenang. Kalau kalian ditanya, kenapa kamu terlambat? Jawab aja dengan lantang. Karena semua orang suka kucing. Tenang. Gue masih punya cara yang lain. Kalau cara yang pertama gak berhasil, pakai cara yang kedua. Jawab dengan jujur. Kenapa kamu terlambat? Saya baca koran dulu dari pagi, Bu. Kalau kalian dimarahin karena jawab jujur, berarti dia gak menghargai kejujuran kalian. Yang dimana kejujuran itu adalah milik kalian. Berarti dia gak menghargai kalian. Apa yang harus dilakukan jika bos kalian tidak menghargai kalian? Cukup, saya berhenti. Bentar, jangan berhenti. Langkah pertama yang harus dilakukan jika ada orang yang tidak menghargai kalian adalah diamin aja. Hancur kalau habis. Tapi kalau kalian diem aja, bener-bener diem dengerin dia ngomel, kalian bisa gila. Tips dari gue, bayangin aja kalau bos kalian itu lagi nyanyi lagu kesukaan kalian. Sayurku. Kalau dia gak berhenti juga setelah beberapa jam ngomel, suruh berhenti. Dia malah makin marah. Tenang, gue punya tips paling ampuh buat kalian. Bilang aja kayak gini. Suruh dia bosku. Suruh dia. Karena semua orang suka drama Korea. Dia mudah lah, polusinya cepet. Gue Si aja. Gue punya.